Yo, 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 yo! Welcome back to my channel. Oke, guys, jadi kali ini gue ada di rumahnya Colby. Yaitu kalian wajib banget ya, kalau tiap hari itu event, kalau kalian udah ngelarin kayak gini, guys. Nah, kalian itu bakalan dapat poin di timer. Nah, di sini kalian bisa pasti udah tahu kan bagian klaim-klaim ini. Cuman di bagian sini, nah, tiap hari itu dapat aktivitas kalau kalian udah nyelesain dungeon dan event sebagai mungkin, kalian bakalan dapat aktivitas buat Colby. Nah, kalian tinggal masuk di ruangnya kultivasi ini, kalian open. Habis itu kalian bakalan masuk di sini, lalu kalian bisa klik di Colby ini. Bakalan bertambah kalau tiap hari kalian dekatin si Colby ya, apalagi nanti ada sesi foto bareng. Oke, langsung aja. Jadi kayak gitu. Tips pertama, tips kedua yaitu kita keluar dulu, guys. Nah, di sini gua mau cerita tentang dapetin free skin, free outfit juga ya. Nah, di kalian ini kalian bisa pergi di bagian outfit seperti ini, guys. Jadi pendapatannya itu random. Dapatannya random. Nah, kayak gini. Bisa kita gunakan 3 hari. Kan cocok banget kan? Bisa kita gunakan 3 hari walaupun trial, cuman kita bisa mengabadikan. Itu dari sini, guys. Kita bisa abadikan masuk ke sosial. Habis itu kita klik momen. Nah, di momen ini kita bisa kirim ke bagian A alias ke seluruhnya itu adalah teman-teman kalian. Jadi kalian bisa random pilih teman siapapun di sini. Kalau kalian suka nge-share itu bakalan bisa ya. Di situ kita masuk ke bagian picture. Nah, di picture ini semua server bakalan bisa ngelihat. Karena apa? Dari saran harian, kalau kalian pinter buat ngedit-ngedit terus kalian upload itu bakalan bagus. Nah, di sini ada gambar populer. Nah, di sini ada di server 4, server 4, server 32. Ini yang paling populer-populer ya. Bahkan kalau yang di sini tuh baru yang paling tinggi 1946 yang baru nge-lag. Dan jarang banget orang berfokus di bagian fotografer kayak gini. Kalian bisa untuk fotografer di sini. Nah, kalau gua baru tes-tes ya, karena di dulu di server tap-tap itu kalau kita mau upload itu sering banget nggak bisa ke-upload. Jadi gambarnya itu hilang-hilang gitu. Kalau di sini lumayan stabil lah. Cuman kekurangannya tidak ada bagian CDK ya. Jadi di bawah sini itu ada CDK biasanya. Cuman nggak ada gitu. Oke, langsung aja cekidot. Nah, kalian bisa dapetin skin trial ini dari World Boss yang pertama, guys. Jadi World Boss Dragon Raja yang pertama itu kita masuk ke bagian World Map. Habis itu kita masuk ke bagian Siberia Harbor. Nah, di Siberia Harbor ini kita bisa klik di bagian sini. Nah, ini bakalan ada tanda-tanda merah ya. Jadi di tahap-tahap ini gua bakalan share juga tentang hidden boss-bossnya. Nah, ini adalah di boss pertama, cocok banget yang suka skin-skin. Habis itu kalian save-save, dapat skin trial-trial itu. Nah, di sini adalah boss-bossnya. Baru keluar ya, baru muncul. Nah, dia ada di sini. Kita melawan Ice Dragon. Di Ice Dragon yang world boss yang pertama ini, kita akan mendapatkan skin trial-trial tersebut. Bisa kita gunakan, guys. Kalau ini kan tato, karena gua udah punya tato, jadi gua nggak pakein ya. Dan di sini ada versi tatonya kayak gini. Nah, dia bakalan dapetin seperti ini ya. Ini banyak banget. Ada juga yang versinya yang kayak gini rambutnya. Jadi skin trialnya itu kadang banyak yang random juga ya. Cuman asik nih. Jadi kita tinggal kill aja si Dragon Ice Dragon ini di Siberia Harbor. Nanti kalau kalian di sini bakalan ada warna merah kayak gini, kalian samperin aja. Itu dia sering banget keluar, sering terjadi keluar ya, karena di level rendah baru di World Boss level 1 ya. Jadi kalian bisa dapetin skin trial 3D, habis itu kalian abadikan dengan momen biar ya lebih cakep, lebih bagus juga sih. Sometimes itu bisa bikin kalian seperti kayak jadi fotografer, dimana kalian bisa share kemanapun, di chat world, di klub kalian kalau rame. Apalagi kalau servernya rame itu asik banget juga buat enjoy-enjoyan. Kalian jadi makin betah main game ini bakalan. Nah, kita bakalan clear. Nah, udah selesai. Kadang dapatnya nah kayak gini. Dapat item juga,
item tapi level bawah ya, jadi kita langsung urai alias kita jual, cuma dapat 110 gold. Tapi kalian bisa dapetin item-item kayak gini kan cocok banget. So jadi untuk koordinatnya adalah 268334. Habis itu kalian di open world, kalian klik di bagian ini yang kedip-kedip itu adalah gua, dan juga ada di bagian Siberia Harbor, tempat lokasi world boss 1. Dan juga untuk cara mendapatkan outfit gratis, free outfit gratis, kostum cosplay di Dragon Raja ini. Oke. So kayak gitu aja video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel ini agar terus berkembang. Jangan lupa bahagia. See you next time. Bye bye.